Sedang penonton, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, beri syukur kepada Allah SWT pada malam ini kita dah bincang Ramadan dan bagaimana meningkatkan diri, bagaimana membentuk diri yang bahagia, bagaimana mengurus emosi dan pengurusan emosi dan sebagainya, kan? Okey, seperti mana yang saya kongsikan, seperti mana yang saya janjikan, kita mulakan pada malam ini dengan bercerita mengenai menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Okey. Kalau kita nak hantar anak kita ke sekolah tahfiz, okey? Anak kita ni sebelum kita hantar ke sekolah tahfiz, okay, yang penting adalah sebelum setahun, sebelum dua tahun kita hantar kepada sekolah tahfiz, kita selalu bacakan pada dia fadail-fadail amal ataupun kelebihan-kelebihan menjadi seorang tahfiz. Kena bacakan. Itu banyak. Buku ada jual. Dekat internet pun ada orang cerita kisah-kisah penghafal Al-Quran bagaimana. Maksudnya, boleh kita kongsikan pada anak. Supaya apa? Dia bentuk minat dulu. Kita cerita kelebihan-kelebihan orang yang penghafal Quran ni macam mana. Macam mana dia akan dimuliakan, dia akan dibangkitkan bersama Nabi SAW. Bagaimana Allah akan pelihara jasad dia, Masya Allah. Maksudnya, dan sebagainya. Jadi ini kelebihan penghafal Quran. Dan Quran itu akan menjadi hujah dekat akhirat besok. Maknanya dia jadi yang betul Tuhan. Maksudnya dia adalah penjaga pada aku yang dalam Quran ini. Kita cerita. Bukan kita yang nak jadi tahfiz, anak kita yang seberat, kita yang hantar dia. Kita kena cerita dulu. Sebab apa? Untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran, dia kena ada lifestyle Al-Quran. Dia kena ada cara hidup Al-Quran, supaya daripada awal kita bentuk dia supaya minat pada Al-Quran. Itu cadangan saya dalam masa setahun, setahun sebelum kita hantar anak kita menjadi tahfiz. Cerita pasal Quran, cerita pasal kelebihan, cerita macam mana kelebihan orang menghafal Quran macam mana, dan orang menghafal Quran ni dia tidak akan terhina, dia tidak akan ketinggalan dalam hidup dia. Sebab apa? Yang penting antaranya dalam hidup kita kan otak kita ni, kita punya minda, kita punya akal. So akal atau minda kita ni macam dia macam otak, makin banyak digunakan dia makin kuat. Jadi maknanya penghafal Quran, satu kelebihan dia, akal dia memang agak kuat. Mungkin dari kelemahan itu dan ini dan sebagainya, tapi memang kuat. Sebab apa? Dia gunakan selalu untuk menghafal, mengingat dan sebagainya. Dia akan usaha maknanya untuk mengingat benda itu. Jadi maknanya ceritakan dulu, maknanya supaya lifestyle ataupun cara hidup Al-Quran tu dibentuk pada anak-anak kita. Itu rahsia. Macam mana nak hantar anak menjadi tahfiz. Itu benda yang pertama. Okey, benda yang kedua yang kita kena faham. Apa dia? Kekuatan menghafal seseorang budak tak sama. Dan ada orang yang memang bagi satu muka surat, sekejap dia boleh hafal. Ada orang kadang-kadang dia tak boleh, dia susah nak hafal. Ini maknanya kita kena tengok anak kita tu dalam masa 6 bulan. 6 bulan kalau kita dah hantar sekolah tahfiz kan, macam mana dia punya progress dia, macam mana dia punya kemajuan dalam menghafal Quran. Okey, saya nak cerita sikit dia punya teknik dia ataupun rahsia dia. Okey, Quran, satu juzuk Al-Quran ada 20 muka surat. Jadi satu juzuk Al-Quran dia ada 20 muka surat. Satu muka surat, kalau anda kata kita gunakan Rasam Usmani, ada 15 baris. Satu muka surat 15 baris. Satu baris lebih kurang 8 ke 15 patah perkataan. So maknanya satu, okay, ini sifir dia. Kita, yang kedua tu kita kena faham kekuatan anak kita, dan kita kena pantau sifir dia, okay? Satu juzuk ada 20 muka surat. Satu muka surat ada 15 baris, jadi satu baris dia ada lebih kurang 8 ke 15 patah perkataan. Kita boleh cek maknanya Al-Quran dekat rumah tu. Cuba kita cek yang Rasam Usmani, ya. Kalau Rasam Imla'i dipanggil. Rasam Imla'i ni dulu ceritakan India, kan? Dia ada 16 baris. Nampak? Dan setengah Quran, dia ada 18 baris. Ini kita cerita Rasam Usmani yang biasa dipakai. Satu juz ada 20 muka surat. Okey. Kalau kita hantar anak kita untuk menghafal Al-Quran dan bacaannya telah baik, ya. Maknanya dari pagi dia menghafal sampai ke malam dia menghafal, untuk menghafal satu muka surat memang tak ada masalah.
Maksudnya pagi sampai ke malam kalau betul fully tahfiz satu buku surat tak ada masalah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya 20 hari satu juzuk. 20 hari satu juzuk. 20 hari satu juzuk. Kita ambillah 20 hari satu juzuk, 10 hari lagi itu dia mengulang untuk pakarkan dia punya hafalan dia. Maksudnya kita cakap sebulan satu juzuk lah, sebulan satu juzuk. Maksudnya kalau sebulan satu juzuk ini tahfiz full Ini tahfiz full time. Bukan ada campur akademik dan sebagainya. Mana daripada pagi dia menghafal sampai tengah malam tu. Jadi kalau kita test anak kita 6 bulan dia dalam tahfiz Al-Quran, kalau tak sampai satu juzuk lagi, maksudnya kebolehan untuk dia menghafal dalam dengan cepat maknanya kurang sikit. Kita tanya anak kita atau kita tengok anak saudara kita atau jiran-jiran kita, awak sekolah tahfiz je? Ya. Okey. Berapa tahun dah? Ada 3 tahun. Oh, 3 tahun. Alhamdulillah. Berapa juzuk dah? Baru 3 juzuk. 3 juzuk 3 tahun. Maksudnya apa? Setahun 1 juzuk. Maknanya setahun 20 muka surat saja. Lambat tu. Atau lambat tu. Sama ada dia lambat atau dia main-main sebenarnya menghafal. Macam mana kalau kita nak menghantar anak kita tahfiz sebagai penghafal Quran, pertama kita kena faham sistem Al-Quran susunan dalam Mushaf Usmani yang biasa digunakan. Yang kedua, kemampuan anak kita. Kalau anda kata anak kita jenis lambat menghafal, mana jenis lambat menghafal, okey, dua benda saya cadangkan. Dua benda. Yang pertamanya, hantar kepada sekolah tahfiz dan ada akademi. Tahfiz dan akademi ada dua-dua sekali. Maknanya, dia tahfiz tapi ada SPM contohnya. Banyak sekali. Maknanya ada dua-dua sekali. Biar kita tak, biasanya sekolah tahfiz dia akan target pelajar dia untuk menghafal 3 tahun khatam. 3 tahun tu habis. Jadi kalau dia kata 3 tahun tak boleh habis, katakan dia drag sampai 5 tahun, 6 tahun. Nanti dua-dua tak dapat. Kan? Maknanya SPM pun tak ada. Kemudian Quran pun tak habis. Nanti lama-lama dia akan jadi boring. Kita secara ideal kita kata, takkanlah boring. Tapi manusia dari sifat-sifat demikian. Kan? Maksudnya antara yang dua-dua. Pada saya kalau kita tengok 3 tahun baru 3 juzuk 4 juzuk, maknanya takkanlah setahun dia hafal 20 lai sahaja. Kan? Maknanya kalau setahun hafal 20 lai, maksudnya apa? Maksudnya lebih kurang sebulan, maknanya satu baris macam tu je, satu dua baris saja. Ui, lama tu. Lama tu. Okay. Jadi kita kalau hantar, kita boleh trace anak kita mampu atau tak. Okey. Katakan anak kita jenis kategori yang kurang mampu untuk menghabiskan masa 3 tahun. Tak apa. So saya kata tadi hantar sekolah tahfiz dan yang ada akademik dan bagi dia motivasi untuk menjadi ahli Al-Quran. Maka dia nanti akan menghabiskan hafalan dia. Walaupun ketika dia dah habis SPM, dia masuk universiti, kalau betul dia ada lifestyle Al-Quran, dia akan habiskan Al-Quran tu. 10 tahun pun dia boleh habiskan. Saya ibu kakak tuan-tuan sekalian, saya selalu bawa orang pergi Palestin. Satu hari ada satu orang ibu, umurnya lebih kurang 70 tahun waktu itu. 70 tahun tau. Jadi dia membaca Al-Quran dengan tanpa memegang mushaf Al-Quran. Kan, tua makcik tu kan. Kerana saya menyapa dia, saya kata, "Mak, kan, ibu, kan, ibu hafal Al-Quran ke, hafizah ke?" Dia kata, "Ya, saya hafizah." Ui, saya kagum. Maknanya umur ibu berapa? Waktu tu 60, lebih kat 70, kat 70 tahun. Kat 70 tahun. Ibu menghafal Al-Quran mesti daripada anak-anak kan? Tak, dia kata. Aku menghafal Quran bermula umur aku 59 tahun. Dia menghafal Quran umurnya bermula 59 tahun. Lambat menghafal tu. Ya, dulu aku ada suami, ada anak-anak yang nak dibesarkan, kan? Suasana dekat Palestin tu lagilah mencabar dan sebagainya. Kena serang Yahudi apa semua kan. Jadi dia kata setelah umur aku 59 waktu tu anak pun dah ada cucu, aku dah lapang sikit. Dia maknanya jadi tak tergesa-gesa nak cari nafkah untuk besarkan anak-anak dan sebagainya kan. Suami syahid. Jadi aku tak tergesa-gesa untuk mencari nafkah. Anak aku dah boleh cari nafkah, dah ada cucu. Jadi aku mula menghafal Quran umur aku 59 tahun. Kan? Saya kata ibu menghafal Quran selama berapa lama? Dia kata lebih kurang 7 tahun.
7 tahun. Dia menghafal Quran 7 tahun, kan? Maknanya mula 59 tahun. Jadi maksudnya apa? Maksudnya menghafal Quran adalah lifestyle. Dia adalah cara hidup. Dia kena ada minat. Minat tu kena kita tanamkan pada anak-anak. Kan? Bukan kita hantar tanpa kita terapkan minat. Kan? Kita tu sendiri kena tanam minat. Anak kita kena tanam minat. Cari buku-buku kelebihan Al-Quran, ajarkan, ceritakan pada anak-anak. Kan? Lain kalau kita memang tahfiz, ayah kita tahfiz, kita generasi ketiga penghafal Quran. Itu lain sebab mana anak kita dah tengok lifestyle Quran kita, itu lain cerita. Ini kita yang baru nak bina lifestyle Quran, kita kena tahu mana cerita-cerita pasal Quran tu banyak untuk terapkan pada anak. Sebab menghafal Quran adalah lifestyle, dia adalah cara hidup eh. Ha. Jadi bila kakak tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullahi sekalian. Okey, berapa ramai pada hari ini? Mungkin ada sesiapa yang melihat pada hari ini, berapa ramai? Kan? Berapa ramai pada hari ini dia pergi ke sekolah tahfiz. Dia pergi ke sekolah tahfiz, dia menghafal Al-Quran. Dia habis menghafal Al-Quran. Okey. Nak hafal juzuk mana nanti saya cerita. Kaedah menghafal kejap lagi saya cerita. Dia menghafal Quran. Habis 30 juzuk, buat kenduri, kesyukuran alhamdulillah. Pergi buat apa nama syahadah. Oh, syahadah ni kena baca. Kena baca 30 juzuk dalam masa satu hari. 30 juzuk satu hari. Kan? Itu syahadah dia panggil. Eh? Habis syahadah. Kalau tidak ada lifestyle Quran, habis, selesai, balik rumah, bermula dia meninggalkan Al-Quran. Maksudnya, dia adalah orang yang pernah menghafal Quran. Tapi bukan hafiz. Hafiz ni makna penjaga. Kan? Penjaga Al-Quran. Hafiz tu maknanya penjaga Al-Quran. Di mana dia pernah, orang yang pernah menghafal Quran. Tapi bukan hafiz. Bukan hafiz Al-Quran. Jadi maknanya hafiz tu hanya pada kertas sesijil saja. Jadi Quran adalah lifestyle. Dia adalah adalah cara hidup. Kita tanamkan, dan saya pernah jumpa macam saya cakap tadi, seorang ibu yang mula menghafal Quran bermula umurnya 59 tahun dapat menghafal Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang mendengar perkongsian kita, orang-orang yang menjadi penjaga Al-Quran itu. Okey, setakat ni boleh? Kalau boleh saya nak teruskan lagi. Setakat ni boleh ya? Kalau boleh saya nak teruskan lagi. Apa dia? Bagaimana cara nak menghafal Al-Quran? Okey. Dalam dunia ini, umumnya ada 3 teknik menghafal Al-Quran. Orang menghafal Al-Quran. Okey, saya di sini betul Ustaz. Ada jumpa kawan yang beberapa jadi macam tu sebab ibu bapa suruh hafal. Tapi bila habis dia ada lifestyle yang berbeza. Kenapa Ustaz? Ya, sebab apa berbeza macam ini? Sebab apa? Sebab dia menghafal tapi tak wujudkan lifestyle Al-Quran. Dia tak wujudkan, maknanya rasa kelebihan-kelebihan Al-Quran tu ada. Kan? Maknanya lepas tu lifestyle sangat penting. Maknanya cara hidup Al-Quran tu sangat penting. Kalau tak, macam itulah. Kita jumpa orang yang pernah menghafal Quran, bukan hafizul Quran, bukan penjaga Al-Quran. Okey. Adakah menghafal Al-Quran itu dalam bahasa Arab sajakah? Tapi ada isi kandungnya yang diceritakan Al-Quran itu difahami. Tak, biasanya orang hafiz Quran, dia bermula dengan dia menghafal saja. Baru nanti dia belajar bahasa Arab, baru dia akan boleh faham. Maknanya dia bermula dengan dia menghafal saja. Dia bukan dia jadi hafiz Quran, dia alim. Belum lagi ya. Dia kena belajar kitab pula. Tapi dia ada kelebihan, maknanya dia telah menghafal Al-Quran. Jadi maknanya taklah orang hafiz Quran tu, kalau dia berhenti semata-mata, dia tahu hukum hakam dan sebagainya, belum lagi. Dan mereka terus kena terus belajar. Hidup kita ni semuanya berbalik kepada kita kena terus belajar. Belajar adalah juga lifestyle. Jangan pernah berhenti belajar. Orang yang merasa dirinya pandai, bermulalah kejahilan kali kedua. Dia dah ada ilmu, alhamdulillah, dia rasa muda, dia pandai. Orang saya tak betul. Bermulalah kejahilan kedua dalam hidup dia. Sebab apa? Sebab dia sudah rasa sombong dengan ilmu tu. Kan? Okay.
Okay. Oh, line problem eh. Tersekat-sekat. Ya Allah. Line saya, saya rasa okey. Okey, cuba bagi respon eh. Maknanya daripada mana-mana tempat, mana yang line kita problem. Eh? Asyik salah tekan. Okey. Belajar juga adalah ya, belajar lifestyle eh. Tolong bagi respon dekat saya. Okey. Maknanya line kita okey ke tak okey? Takut line saya tak okey, tapi saya tengok line saya okey. Mungkin tempat kita hujan ataupun malam-malam macam ini orang ramai, mungkin tengah ramai yang tengok internet. Kadang-kadang okey. JB tak berapa clear sangat, putus-putus dan tersekat-sekat. Di JB terputus-putus. Okey, ada lagi? Kan apa nama ustaz sangkut-sangkut. Okey. Line tak clear. Okey, saya rasa line saya. Zaman imam besar seperti Imam Syafi'i, mereka juga hafaz hafiz mustadika lagi, betul. Salam KL, distortion sangkut-sangkut. Okey. Kucing okey insya-Allah. Alhamdulillah kucing okey. Kucing okey alhamdulillah. Maknanya line kat KL eh. Ceras, line tak clear sangat. From Setia Alam ya. Yeah. More problem ustaz. Okey, sangkut-sangkut. Nampaknya orang semenanjung. Banyak sangat pakai internet. Tak clear. Betul Zat, di Kota Kinabalu, okay. Pahang clear, alhamdulillah. Line clear, Kemasik, Kemaman, Terenung, okay. Okay, jadi maksudnya dengan insyaAllah line saya okay. Maknanya mungkin mungkin ada sasang kita, mungkin hujan, kan? Hujan Ampang, mungkin hujan, mungkin Kuala Lumpur hujan sebagainya, kan? Okay. Okay, saya sambung eh, boleh saya sambung. Okay, umumnya, Singapura okay, alhamdulillah. Seremban okay, alhamdulillah. Okay, umumnya, menghafal Quran ada tiga kaedah dia. Ini kita tanam cerita-cerita tau. Maksudnya mungkin kita mungkin kita akan menjadi penghafal Quran satu hari nanti, kita tak tahu eh. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin ya Rab. Mana kita tahu besok kita dah tua-tua baru nak start menghafal, tak mustahil. Umur kita ada umur 70 tak boleh. Umur 80 lebih boleh. Janji ada nak eh. Umumnya menghafal Quran ada tiga kaedah dia. Okey, balik kepada basic yang saya sebut tadi tu. Balik pada yang apa nama saya cerita tadi. Okey, Quran ni satu juzuk 20 muka surat. Satu juzuk 20 muka surat. Maknanya kita boleh rancang banyak kita nak menghafal. Okey. Kaedah pertama menghafal ini biasa digunakan oleh orang-orang yang daripada India, Pakistan ataupun madrasah-madrasah yang mengambil model India Pakistan. Dia akan menghafal daripada belakang. Maksud belakang apa? Juzuk 30, 29, 28, 27, 26, 25 sampai juzuk 1. Sebab apa dia mengambil juzuk belakang? Sebab apa? 10 juzuk belakang adalah yang paling susah sebenarnya. Ayatnya pendek-pendek, selalu tertukar-tukar. Jadi maknanya dia mengambil hafalan juzuk yang paling susah. Itu model biasanya madrasah-madrasah, maknanya masa-masa dan sebagainya. Kalau model Pakistan India, dia akan ambil belakang. Okey. Yang keduanya, dia daripada depan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Ini model biasa yang digunakan di negara Arab. Negara Arab dia akan bermula daripada juzuk 1, 2, 3, 4 sampai ke depan. Kan? Ini maknanya ini cara kedua. Ini kaedah kedua. Jadi kalau kita tengok dekat sekolah anak kita, dia ambil model maknanya juzuk 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke depan, maknanya itu adalah model Arab, negara Arab. Negara Arab kan? Okey. Okey. Bagi model Turki. Turki ni lain sikit. Turki, kaedah Turki lain sikit. Turki ni dia akan ambil muka surat 1 juzuk 1. Muka surat 1 juzuk 2. Muka surat 1 juzuk 3. Muka surat 1 juzuk 4. Muka surat 1 juzuk 5 sampai muka surat 1 juzuk 30. Kan satu juzuk kan 20 muka surat. Jadi maknanya dah lebih kurang sejuzuk setengah. Maknanya 30 muka surat, 30 muka surat apa nama muka surat pertama setiap juzuk, maknanya 30 lah. 30 muka surat pertama. Habis 30 tu dia akan mula muka surat 2 juzuk 1. Muka surat 2 juzuk 2.
Muka surat 2 juzuk 3. Muka surat muka surat 2 juzuk 4 sampai muka surat 2 juzuk 30. Ha, jadi saya tengok kaedah Turki ni, antara kelebihannya dari sudut psikologi. Anak-anak kita akan rasa, oh dah, aku dah dah hafal 30 juzuk. Ha, 30 juzuk dia, maknanya dia rasa psikologi dia, dia dah menghafal 30 juzuk. Maksudnya sebab dia dah ambil semua sampai ke depan. Ha? Jadi bagi saya, setengah orang tak sama. Ada orang yang selesa juzuk belakang, ada orang selesa juzuk depan, ada orang selesa macam tu. Ha? Jadi ini tiga kaedah biasa yang dipakai di dunia. Maksudnya untuk kita menghafal. Ha, jadi maknanya selain daripada surah-surah lazim yang biasa kita hafal, kita hafal surah lazim. Surah lazim ni bermula wadduha sampai ke qul a'udzu binnas. Itu maksud istilah surah lazim. Kita boleh hafal kemudian surah biasa Yasin, kan? Begitu juga dengan Kahfi. Kahfi banyak sangat. Muluk-muluk. Muluk. Kita hafal surah-surah yang biasa ni, maknanya yang penting-penting ni dulu. Kan? Kemudian kita baru start. Maknanya baru sama ada kaedah Turki tadi, atau kaedah Pakistan, India, atau kaedah Arab. Haa ni. Okay. Ustaz, anak saya guna kaedah Ustaz di TV3 dulu. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Kan? Okay. Apa lagi? Kan? Pada Ustaz yang mana paling efektif? Dia tak sama. Pada saya, mana paling efektif tak sama. Tak sama kan? Maknanya setengah-setengah orang. Kalau saya, pada saya, kalau kita sebagai orang yang dah berumur, kan? Bagus guna kaedah Turki boleh, supaya psikologi kita tu kita dah touch, dah sentuh 30 juzuk, kan? Ha, maknanya oh macam salah rasa macam aku dah hafiz ni. Jadi maksudnya kan satu juzuk ada 20 muka surat, kan? Surat. Maknanya 20 muka surat. Sejak mana muka surat pertama habiskan, muka surat kedua selesai. Ha, macam itulah, kan? Ha, tu sana maknanya orang tak sama. Saya tak boleh cakap mana yang paling efektif, tak sama, kan? Ha, okey. Ustaz, slow sikit, laju sangat. Oh. Kalau tengah semangat tu kadang-kadang jadi laju, eh. Sekolah amat di Johor hingga darjah 6 hafal habis satu juzuk, iaitu juzuk 30. Bagus, alhamdulillah. Surah Kahfi 10 depan 10 belakang je yang saya hafal. Bagus, bagus, alhamdulillah. Cumanya biar hidup kita ni ada peningkatan. Biar hidup kita ada peningkatan. Maksud saya peningkatan tu macam mana? Maksud saya taklah kita kalau menghafal 10 akhir, 10 depan, 10 belakang surah Kahfi itu saja. Tingkatkan lagi. Adakah ada kita di Malaysia mula juzuk 30 kemudian 5 surah pilihan kemudian surah juzuk. Itu maksudnya model Arab. Dia modified sikit, modified model Arab, dah ambil 30 5 surah pilihan bermula dengan 1 2 3 4 5 itu model Arab. Kan? Itu model Arab, eh. Itu kalau sangat efficient tu. Saya di Jakarta, ya. Boleh kongsikan Pak kalau di Jakarta kebiasaannya macam mana sekolah tahfiz sana, ya? Brunei. So, kita ada mungkin tahfiz di Brunei. Mungkin boleh kongsikan kaedah menghafal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Al-Waqiah dah hafal. Alhamdulillah. Kan? Jadi, tingkatkan. Anak saya Hafizah di sekolah akademik. Alhamdulillah. Maksudnya, menghafal Quran dan juga akademik. Ustaz, model Turki bermula dengan juzuk 1 muka surat 20 juzuk 1. Juzuk 1 muka surat 20 juzuk 1. Okey, maksud saya Turki pun dia ada berbagai. Tapi maksudnya Turki dia tidak touch, satu juzuk satu juzuk satu juzuk. Kadang-kadang dia ada modified, bermula dengan muka surat 20 pun ada juga. Maksudnya dia modified. Tapi maknanya kita boleh tengok kaedah ketiga-tiga ni dan modified pada ketiga-tiga kaedah ni. Yang penting maknanya kadang-kadang orang tak sama, kan? Ustaz, mana Al-Quran disusun ayat-ayat dia? Macam mana Al-Quran disusun ayat-ayat dia? Okey. Al-Quran disusun ayat dia ketika Jibril turunkan kepada Nabi SAW. Alhamdulillah sekarang tengah latih diri hafal juga, Ustaz. Muluk, sejadah, nabak, sekarang naziat. Alhamdulillah, syukur. Janji hafal Quran, ada niat menghafal Quran, eh? Bagus, alhamdulillah. Kita pun maknanya tak pernah lambat, kan? Mungkin sekarang kerja sibuk. Kalau sebab tu saya kata tadi, mulakan dengan lifestyle Al-Quran. Lifestyle Quran ni mana kita baca banyak mengenai kelebihan Al-Quran. Kan, Datu ni benak sang otak ni nak menghafal, boleh sikit kepala, sakit kepala. Jangan paksa. Mulakan dengan baca kelebihan banyak. Banyak kelebihan-kelebihan Al-Quran kita baca. Jadi maknanya akhirnya kita rasa minat. Ha, itu yang sedap tu. Itu yang bagus tu, kan? Ha. Kalau tak kita akan tak ada lifestyle, kita takkan dapat nak menghabiskan benda tu. Ha. Saya pergi tuntung Brunei, dengar dia orang
baca tarhim dan zikir sebab semua macam di Johor. Okey. Ha, alhamdulillah. Ustaz, boleh ke perempuan dalam haid menghafal? Ada khilaf. Ada khilaf, eh? Ha, jadi kalau kita niat untuk membaca Quran tak boleh, kan? Ha, kalau kita niat untuk kita menjaga Quran atau berzikir boleh. Okey. Ha, tapi tetap ada khilaf. Ada ulama kata tak boleh. Ada sesang ustaz kat sekolah kata tak boleh. Kan? Ada kata boleh. Kan? Kalau boleh pun mana bukan niat untuk membaca. Niat adalah untuk berzikir boleh. Kan? Saya boleh carang surah-surah yang boleh dimulakan menghafal. Pada saya surah lazim dulu. Surah lazim dulu, eh. Umur 40 hafal Quran, Al-Waqi'ah, Al-Kahfir. Bagus. Janji mulakan. Jadi pada saya mulakan surah lazim, surah Wadduha sampai kepada surah Bin Nas. Itu surah yang biasa. Mulakan. Jadi kita maknanya boleh berbagaikan ketika kita mengimamkan keluarga, kan? Taklah asyik kul huwallahu ahad tu sampai isteri dah boleh agak dah. Kalau suami jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kejap lagi kul huwallahu ahad lah tu. Isteri dah boleh agak, surah apa nak dibaca? Oh, tak. Dia dah dengar ceramah Ustaz Muhammad ni, jadi dia mesti surah lain ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cakap dah. Jadi maknanya, taklah isi boleh agak. Jadi pelbagaikan. Eh. Dan jadi benda hati tu janji nak ada. Kan? Nak faham. Bermula dengan tanamkan minat, lifestyle dan sebagainya. Okay, itu kaedah ataupun kaedah cara untuk menghafal Quran. Dan sebenarnya dalam bulan Ramadan ni, Quran adalah kembar kepada Ramadan, kan? Jadi kita mula betulkan bacaan, kan? Betulkan bacaan kita dan setiap mula menghafal. Maksurat dan manzil boleh kebaca untuk wanita lahir. Niat untuk zikir boleh. Niat zikir boleh, tak ada masalah, kan? Okay. Anak saya 2 orang syahadah dan 2 lagi hufaz 30 juzuk dan 2 menantu hafaz Quran. Saya mulakan dengan anak-anak dari umur 10 tahun. Alhamdulillah, tahniah, alhamdulillah, kan? Jadi itu maknanya sebab tu saya kata tadi. Kalau keluarga dah start dan mula, jadi adik-adik ataupun generasi bawah dia dah tengok lifestyle Al-Quran tu. Kalau anda kata kita sebagai ayah bukan penghafal Quran, anak sulung tak hafal Quran, tiba-tiba anak kelima baru nak cuba hantar, jadi maknanya agak mencabar sikit sebab dia tak pernah tengok apa tu lifestyle Quran. Bukan, tapi kalau keluarga yang memang dah hafal Quran, maknanya senang sikit sebab adik-adik yang bawah tu dah tengok biasa apa nama lifestyle Quran. Anak umur 10 tahun semak bacaan hafalan surah Ramadan, alhamdulillah, kan? Okay, yang penting adalah mencintai orang yang membaca baca Al-Ikhlas. Okay. Allah mencintai macam mana? Dia tak salah maknanya. Tadi saja gurau je, kan? Maksudnya tapi saya cerita sebenarnya real case, eh. Allah ustaz, suami saya baca Allahu Akbar je. Tak apa kak. Untung dia jadi imam untuk akak. Berapa ramai orang nak suami jadi imam kat dia tapi tak pernah dapat pun. Sebab suami pun suspend nak baca. Maknalah isteri anak Tok Bilal, anak Tok Imam. Okey. Boleh tak guna teknik menghafal Quran untuk mata pelajaran akademik lain? Akademik lain ni, okey. Untuk pelajaran akademik pula, kita cerita alang-alang dah cerita akademik. Akademik ni sama juga, dia ada 2 bentuk. Satu kefahaman, satu hafalan. Contoh macam matematik. Matematik dia bukan hafalan, dia kefahaman. Dia kena buat latihan banyak-banyak. Jadi macam belajar SPM kan, dia ada 2 bentuk. Kan? Satu hafalan, satu lagi adalah kefahaman. Okey. Contoh macam katakanlah bahasa. Bahasa adalah kefahaman. Kan? Okay. Selain daripada hafalan juga, vokab-vokab pun semua. Tapi maknanya dia adalah kemahiran. Kemahiran, kefahaman dan juga hafalan. Tapi kalau macam contoh sejarah, perdagangan contohnya, kan? Biologi, kan? Macam kimia kena kefahaman, okey. Biologi itu hafalan, kan? So maksudnya boleh tak tadi kita nak guna konteks akademik? Boleh. Tapi kena kenal dulu mata pelajaran macam mana. Kadang-kadang mata pelajaran tu ada yang dia kefahaman. Jadi kita kena faham baru kita boleh ingat. Kalau anda kata dia memang semata-mata hafalan, memang kena rajin menghafal, kan? Okey, ibu-ibu, kakak-kak, tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahmatullah sekalian. Okey, so jadi itu kaedah menghafal Al-Quran dan macam mana cara ataupun kaifiat untuk kita menghafal Quran, kan? Dan kita nak track anak kita, kita nak pastikan anak kita dah hantar surat hafiz, macam mana dia menghafal dengan betul dan sebagainya.
kan? Okay? Hmm. Dalam usaha nak menghafal surah lazim dan al-muluk pendamping guna kubur, betul? Ha, surah baca muluk, eh? Lifestyle suka baca Quran akan membawa lifestyle menghafal Quran ke Ustaz. Ya, betul. Dia bermula dengan lifestyle membaca Al-Quran, dia akan membawa kepada lifestyle menghafal Quran. Okay, saya nak cerita sikit, eh? Okay, ini benda kita nak faham, eh? Kita nak faham, eh? Okay, Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa ibadah macam rezeki makan. Rezeki nak buat ibadah ni macam rezeki makan. Macam mana rezeki makan? Kalau ada orang yang boleh makan ikan, tak boleh makan daging. Ada orang suka sangat makan daging, tak nak makan sayur. Ada orang pula, oh, suka makan sayur, suka sangat makan sayur. Ada orang pula makan makan ayam je kerja. Kan? Ada orang kadang-kadang suka makan, maknanya rezeki ibadah macam rezeki makan. Kenapa Imam Malik sebut macam itu? Ada orang suka pergi umrah, oh, tapi sedekah kurang, tapi suka pergi umrah, kan? Maknanya kesukaan, minat tu. Ada orang kadang-kadang dia suka sembahyang, kan? Tapi puasa tak kuat. Ada orang puasa bukan main lagi, kan? Sembahyang kurang pula. Ada orang baca Quran, suka baca Quran. Jadi rezeki ibadah macam rezeki makan. Rezeki ibadah macam rezeki makan, eh? So orang tak sama. Okey. Umumnya dalam bab solat, dalam bab sembahyang, Allah rezekikan orang yang kuat sembahyang ni orang Pakistan, India. Pakistan, India sembahyang memang kuat. Satu sembahyang. Saya pernah duduk di Pakistan, ya. Oh, kalau bulan Ramadan, 10-10 akhir Ramadan ini, dekat Masjid Faisal, masjid negeri dia, sekarang saya tak tahu, eh, tapi waktu tu, saya rasa mungkin masih sama lagi. Satu malam, bukan satu juzuk tau, satu malam 10 juzuk pun penuh orang. Penuh orang habis apa nama, sahur, habis buka puasa, tunggu isyak, terawih tu, 10 juzuk sampai kat subuh, sampai dekat nak sahur tu. Penuh orang. Budak Melayu tak ada lah. Budak Melayu sembahyang sendiri-sendiri, bacanya Qul huwallahu ahad tu pun potong dua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Nanti rakaat kedua, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jadi maknanya umumnya orang Pakistan, India sembahyang memang kuat. Kan? Orang Melayu Allah rezekikan, orang Melayu Allah rezekikan puasa kuat. Orang Melayu ni puasa masya-Allah, memang kuat. Kita ada tenaga. Orang Arab pun tak kuat. Dia puasa, dia akan tidur pagi sampai petang tau. Saya pernah bersama dalam Jejak Rasul. Waktu tu saya ditugaskan untuk rakaman Mekah Madinah. Cuba bayangkan, kita dah set hari nak penggambaran dekat nak blok puasa waktu tu dekat Mekah, saya dengan Fitri Yahya waktu tu. Kan? Telefon tak angkat. Ah, macam mana? Tempat setukar. Tak pernah kita syuting tempat lain pula. Lebihkan pukul 5 telefon, Muhammad, sorry Muhammad. Aku tadi lepas subuh aku tidur. Tak laratlah puasa ni kan. Ini baru bangun, asar baru bangun. Zuhur ke mana, asar pun lambatnya. Orang Arab, dia puasa dia tak kuat. Kan? Jadi, macam tu orang Pakistan. Pakistan, India, puasa dia kurang tahan sikit. Allah rezekikan pada orang Melayu adalah puasa. Bagi orang Arab pula, rezeki yang mudah bagi dia adalah baca Quran. Orang Arab baca Quran, masya-Allah. Dia baca Quran, memang dia jaga, dia pemandu teksi pun baca Quran tau. Bukan cerita ustaz. Kat Malaysia ustaz pun kadang-kadang suka, susah nak kadang-kadang berat nak baca Quran. Ini ustaz daripada kat Baghdad lah, ya. Ah, maknanya begitu. Jadi umumnya ibadah oleh Allah SWT rezekikan tak sama. Jadi kemudian kita tengok secara mikro, secara kecilnya sama juga kita. Kadang-kadang dalam bab Quran ni, tak semua orang direzekikan dia mudah. Macam rezeki makan lah, macam Imam Malik sebut. Kadang-kadang macam puasa memang tak masalah. Puasa buka kurma sebiji dengan air sejuk. Oh, solat maghrib, pergi maknanya ibadah zikir apa semua. Lepas terawih baru makan. Pun ada tau, tahan. Kan? Ha, jadi kira orang tak sama. Kan? Ha, sebab bahasa mereka Arab, tak semestinya juga. Sebab bukan tak semestinya mereka orang Arab, tapi adanya mereka, budaya mereka suka. Ha, puasa tak tahan, sembahyang pun tak tahan. Sembahyang tak boleh lawan India Pakistan. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tak sama, eh. Sebab itu Imam Malik kata ibadah macam rezeki makan. Jadi maknanya kalau walaupun kau tak suka makan sayur, tapi kau kena makan sayur sebab sayur itu bagus untuk kesihatan.
kan? Engkau memang makan sayur je. Kau tak ada makan pun daging langsung. Kau kena makan juga sebab perlukan protein juga. Kan? Kau suka makan daging saja. Sekali-sekala maknanya kena stop juga sebab daging saja semata-mata pun tak bagus juga. Jadi maknanya sama juga. Kalau kita ni suka sangat berpuasa, sekali-sekala bermujahadah untuk baca Quran. Okey? Oh, maknanya kita pergi umrah. Oh, pergi umrah tak tahun umrah 2 3 kali pergi umrah. Bangla jual kain sampai kenal lah, jumpa kakak-kakak bagi murah-murah kakak dekat sana tu kan. Cakap Melayu lagi bangla-bangla tu. Sebab apa? Sebab selalu pergi umrah. Umrah, wah, nombor satu umrah. Umrah pergi memang selalu pergi umrah. Tapi kerana bak sedekah kurang. Bak sembahyang kurang. Jadi maknanya, kalau benda yang kita kurang, kita kena belajar. Itu nilaian dipanggil mujahadah. Mujahadah, tak sama. Orang tak sama. Jadi, apabila kita faham benda ni, Allah anugerahkan pada kita tak sama, ibadah tu tak sama, maknanya, benda yang kita tak buat sebab kita memang susah nak buat, kita kena belajar dengan bersusah payah. Dan itulah nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah nak tengok mujahadah kita tu, usaha kita tu Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok. Memang kena seimbang, macam makan lah juga kan. Kita tak minat makan sayur, tapi kena makan sayur, kena seimbang. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia kan memang berlainan. Itu yang best tu, kita mengenal kerencaman manusia dan kenal diri kita. Yang penting kenal diri. Kenal diri sangat penting. Dalam Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu kau tak perhati ke? Diri kamu ni kau tak perhati ke diri kamu ni? Maknanya mana kena kenal kelemahan. Kalau kita tak perasan itu kelemahan diri kita, kita takkan merubah diri kita. Kalau kita tak perasan. Contoh, kita tak perasan ada sakit kat dalam diri kita. Macam mana kita nak usaha untuk baik? Tapi kalau kita rasa tahu ada darah tinggi, kan kita boleh berjaga-jaga dalam makanan, boleh exercise sebab tahu. Cuba orang yang tak tahu dia tu darah tinggi, kan tak jaga. Jadi mengenal diri sangat bagus. Penting sangat mengenal diri. Allah yang sebut kan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu ni kamu tak tengok ke? Kau tak tengok ke diri kamu ni? Maknanya Allah jadikan ni kan sebaik-baik itu. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, alhamdulillah. Saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama, mana kita cerita mengenai Al-Quran kan, kaedah-kaedah Al-Quran, bagaimana menghafal Quran dan konsep ibadah itu sendiri yang Allah rezekikan. Mana manusia itu tak sama kan. So jadi okey. So perkembangan kita esok, okey, macam mana kita dah kongsikan pagi tadi, okey. Untuk esok punya pekerjaan, amalan, malam ni niat. Malam ni kena niat. Apa aku nak buat esok? Okay, esok pagi, at least buat ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah menonton saya pada hari ini. Saya suka sangat kalau kita dengar apa yang saya kongsikan ni, bukan sekadar dengar, tapi kita cuba amalkan. Dan kita akan cuba jadi orang yang berbeza keluar daripada Ramadan. Okay, so jadi maknanya kita dah belajar dalam kuliah kita pasal niat dan circle of action. Ataupun dairatul amal. Dairatul amal atau circle of action tu kita dah belajar lah. So esok pagi niat, apa benda, tiga benda nak buat selain daripada rutin. Lepas subuh esok apa benda, tiga benda lah. Kita kat rumah ni kan, mungkin kita cakap okay, aku nak cabut rumput satu, kemudian nak kemas stor satu, nak kemas dapur satu, kemas sebahagian dapur. Mungkin nak kemas dapur tu tak cukup tu sehari. So maksudnya niat untuk pekerjaan esok bermula pada malam ni. Tadi kita dah bincang pentingnya niat kan. Ajarkan diri kita berniat seperti mana kita mengajarkan diri kita bersembahyang. Maknanya pentingnya kita bersembahyang tu kita jaga niat. Esok pagi punya niat, pagi-pagi dan siang punya niat adalah untuk buat malam. Untuk malam ni apa kita nak buat adalah bermula dengan niat itu siang. Okey, malam ni aku nak dengar kuliah Ustaz Muhammad lah. Contoh kan. Lepas tu mungkin nak kemas-kemas sikit sebelum tidur contohnya. Maknanya tadi kita dah bincang pasal niat. Jadi maksudnya niat, circle of action, macam mana satu benda tu boleh menjadi amalan dan tiga dia. Untuk istiqomah kita dah kongsikan. Untuk memulakan kita dah kongsikan. Kemampuan tersejuk dah 3 jam biasanya. Sebab tu kadang-kadang dapur kadang-kadang dia tak perlukan berapa hari. Dalam peti sejuk sayur lama ada, sambal kicap,
kan, yang dah lama dah tengah sikit tu dekat ujung tu. Apa lagi, apa lagi yang ada? Tomato sebiji ada dekat bawah tu, sebab waktu kita masak-masak tu ketinggal tu, ada kat bawah, dah masih lagi ada kat situ kan. Okey. Nah, lagu pengajian bersama Imam Muda Jabar dan Datuk Bidakan Usaha. Alhamdulillah. Circle of Fashion. Okay, niat malam ni untuk Circle of Fashion. Betul. Mengemas dapur pun kadang 3 jam. Betul, memang. Berapa lama kita dah kemas peti ais kita? Berapa lama lah? Mungkin ada ikan bilis jatuh 3-4 ekor. 3-4 ekor tu. Rupun dah 8 bulan dah. Untunglah 8 bulan. Mungkin dah setahun ikan bilis jatuh kat situ lah. Okay. So, hari ni kita, apa yang saya suka kalau ibu-ibu akak-akak dapat apa nama dapat buat, jadi mana ikut kuliah saya biar ada pergerakan, bukan saja dengar sebagai haluan telinga. Ustaz tu kelakarlah. Apa dia jemput besok lepas KPKP dekat surau kita tu, dia cerita pasal apa aku pun tak ingat lah, tapi kelakar ustaz tu, boleh jemput tu. Maksudnya dengar kuliah sekadar haluan telinga. Dengan saya suka kalau kita bergerak, ada pergerakan taklah sebagai haluan telinga saja kan. Ada cerita pasal apa? Entah, aku pun lupa, tapi memang sedap lah ceramah dia tu. Boleh jemput tu, sedap lah. Saya tahu tuan-tuan, dengar ceramah untuk haluan telinga semata-mata, malas datang. Tak mau datang. Kalau tuan-tuan jemput, kita nak maknanya maknanya ceramah keluar ada pergerakan. So kita dah cerita pasal circle of action, istiqomah, macam nak mula guna by nombor. Nombor tu Nabi ajar tu kan, maknanya circle yang lebih kecil lagi. Susah nak bergerak kan. Okay, kiraan 5. Okay, 5 4 3 2 1, bergerak. Maksudnya kena kita dah belajar semua tu, praktiskan cara ustaz dah 10 tahun merubah jiwa. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, yang penting adalah perubahan. Sebab Allah tidak melihat di mana kita bermula, Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, punya itulah yang akan dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berjaya basuh baju hari ini ustaz setelah tangguh 3 hari. Alhamdulillah, syabas dan tahniah. Akhirnya kita nyanyikan sikit. Berjaya . Itu yang penting, ada pergerakan . Okey, jadi esok pagi punya cerita esok pagi kita ada kuliah pukul 8 pagi macam biasa. Tajuk yang menarik, semua adalah pengurusan emosi, maknanya pergerakan diri kita, bukan sekadar haluan telinga semata-mata. Tak, saya tak suka untuk ceramah sekadar haluan telinga, gelak sana gelak sini gelak sana, lepas tu balik tak tahu apa benda kan. Okay, so jadi 8 pagi esok, jangan lupa temu janji kita insyaAllah. Kemudian petang esok pukul 3 petang, siapa yang okay, siapa yang dah selesai kemas peti ais dia, 3 petang esok . Siapa yang dah selesai kemas peti ais dia pukul 3 petang esok, saya akan cerita sebagai seorang usahawan. Macam mana mengurus emosi sebagai seorang usahawan. Ada orang tanya saya orang Johor ke? Kan? Orang Jawa, pada orang Johor ke? Kan? Ya ke? Orang Johor ke? Taklah. Okey. 8 pagi esok insya-Allah. Anak-anak saya insya-Allah nanti saya satu slot kita untuk anak-anak kita kan. Esok meeting online, tak apa. Nanti ada rakaman dia, boleh tengok balik . Ustaz Man of Action Merah. Okey. Siapa dah forensik insan, dia dah belajar pasal color tu kan. Okey, saya dah kemas. Alhamdulillah bagus. Dah ada pergerakan, subhanallah, alhamdulillah. Okey. So esok pukul 3 petang, siapa yang lapang, yang dah kemas store, yang dah kemas peti ais, yang dah kemas dapur, boleh pukul 3 petang sebagai seorang usahawan pula. Mengurus emosi sebagai usahawan. Dah bertahun tak kemas peti ais. Betul. Itu sebab tu. Lepas tu saya kata tadi, circle of action. Circle of action tu penting sangat. Dia panggil da'iratul aman. Penting sangat. Kan? Kalau kita tak ada konsep itu dalam hidup, kita akan rasa macam tak ada kerja dah. Pada berlambat-lambat kerja kita ada. Okay, so esok pukul 3 kita ada apa panggil dengan usahawan. Kemudian macam biasa pukul 10 malam esok. Kan? Maknanya 10 malam esok, so kita kongsi lagi berceloteh. Tapi dah pengurusan emosi kan, dan jiwa kan.
Okay, saya hari ini buat kemah pedas. Bagus. Esok kelab online ustaz 8 pagi dan 3 petang. Okay, saya 8 pagi, 3 petang dan 10 malam esok. Ha, kita akan insyaAllah. Okay, orang telinga ni banyak step kalau nak kemas. Siapa pernah konsposisi sporis instan saja kan. Orang telinga dia step dia, step dia, step dia. Okay, saya setakat saja dulu. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Doakan saya. Kan? Saya doakan juga ibu-ibu akak kat tuan-tuan sekalian. InsyaAllah terus lebih kebaikan tentang bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, sekian. Okay, kita akhiri dengan doa. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah. Sama-sama mengaminkan. Dan sama-sama baca tasbih kafarah.